Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan, diberi maunah dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri ketika disebut kata wali, maka yang langsung terbayang dalam benak kita adalah suatu keanehan, kenyelenehan dan kedikdayaan. Itulah yang dapat ditangkap dari pemahaman masyarakat awam seperti kita ini terhadap seorang wali. Maka apabila ada orang yang bertingkah aneh, nyeleneh atau sakti, apalagi kalau sudah dikenal sebagai tokoh agama, mempunyai indera keenam sehingga mengerti semua yang belum terjadi, segera kita sebut sebagai wali. Lalu siapakah wali Allah yang sebenarnya? Adakah tanda-tanda kewalian dalam tingkah laku seorang wali Allah yang dapat kita pahami? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi berikut ini tentang ciri-ciri wali Allah. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru ummati khamsu mi'atin. Golongan baik dari umatku itu 500. Wal abdalu arba'un. Sedangkan orang yang tergolong wali abdal itu ada 40. Kenapa dinamakan abdal? Karena setiap ada yang meninggal Allah gantikan posisinya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, dullana ala a'malihim. Tolong kita dikasih tahu dong, amal mereka itu gimana? Ini orang-orang yang dikatakan orang wali, orang baik itu. Ini yang menyaksikan orang baik itu Nabi Muhammad loh. Kalau kita mengatakan ini fulan baik itu biasa. Tapi Nabi mengatakan orang yang punya sifat ini berarti orang baik. Kalau Nabi, amalnya ada 3. Apa? Ini ciri khas para wali. Agar kita tahu gimana ciri khas para wali. Ya'funa amman dhalamahum. Memaafkan orang yang mendzalimi mereka. Wa yuhsinuna ila man asa'a ilaihim. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada mereka. Kemudian dan membagikan rezeki, yang ketiga, membagikan rezeki yang Allah berikan dan Allah titipkan kepada mereka. Jadi 3 hal ini adalah ciri daripada seorang wali. Nah, kalau ada orang punya 3 hal ini, maka insya Allah dia itu wali. Kalau dia itu adalah seorang wali. Tapi 3 hal ini gampang apa susah? Memaafkan orang yang zalim, berbuat baik pada orang yang jahat, kemudian jadi orang yang loman, membagikan harta yang dimiliki, menyerahkan harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan, atau pokoknya kepada orang, jadi dia itu enggak nyimpen harta, tapi dia senangnya membagikan harta, dermawan. Ini sifatnya para wali. Makanya wali enggak ada yang pendendam.
Wali enggak ada yang punya prinsip, oh kalau dia baik saya juga baik, kalau dia enggak baik saya enggak mau baik. Itu bukan wali. Walian itu namanya. Wali itu pemaaf, enggak pendendam, enggak suka berbuat jahat, dan orangnya itu hobi berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Itu yang namanya wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi tentang ciri-ciri wali Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ciri khas para wali Allah adalah memaafkan orang yang mendzaliminya. Memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, dan memberikan rezeki yang Allah titipkan kepadanya dalam artian dermawan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.